kegiatan pendampingan pelaksanaan intervensi PPI di tempat kerja dengan edukasi screening dan pencegahan TBC berbasis tempat kerja dilaksanakan pada hari Senin hingga Selasa, 18-19 Desember 2023 di PT Aparel One Indonesia 1, 2, dan 3 Kota Semarang. Para karyawan akan melakukan medical check-up dengan beberapa tes kesehatan, diantaranya tes kolesterol, gula darah, tensi, tinggi badan, berat badan, dan donor darah. Setelah karyawan melakukan medical check-up, akan dilakukan pengecekan hasil untuk mengetahui adakah karyawan yang memiliki gejala berkelanjutan. Dan jika ada, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Tugurejo dengan diberikan rekomendasi dari dokter. Ada beberapa hasil dari rongsen, diantaranya normal yang dapat diartikan paru-paru bersih, abnormal non-TB diartikan penyakit selain TB, dan abnormal TB yang sudah pasti terkena TB. Hasil rongsen tersebut akan dicek dengan alat teknologi AI. Kegiatan ini diselenggarakan oleh MSI Kota Semarang bersama PRSTPI Penabulu, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang. HSE dan Sustainability Manager PT Aparel One Indonesia Rahardian menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dengan terlaksananya kolaborasi LSM dan pemerintah Kota Semarang. Kegiatan ini sesuai dengan aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980. MCU wajib bagi karyawan setahun sekali. Hal ini menjadi tugas dari perusahaan untuk memberikan MCU. Harapan kami kegiatan ini boleh membawa manfaat yang baik, khususnya supaya kesehatan karyawan kami terjaga, boleh termonitor dengan baik, dan kedepannya kolaborasi ini boleh dilanjutkan lebih banyak lagi atau lebih sering lagi, sehingga tujuan dari pemerintah juga untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat juga boleh tercapai dengan adanya kerjasama yang baik ini. Ketua MSI Kota Semarang Solehati menjelaskan bahwa ini pertama kali MSI Kota Semarang melakukan pendampingan intervensi di PT Aparel One Indonesia, meskipun sebelumnya sudah pernah dilakukan di beberapa pabrik yang lain. Kita sengaja untuk ekspansi ke wilayah karyawan karena memang kita juga tindak lanjut dari Permenaker nomor 13 tahun 2021 agar adanya penanggulangan di tempat kerja, karena memang ternyata dari 24 jam itu orang pada umumnya itu banyak di tempat-tempat kerja seperti perkantoran, bukan hanya pabrik, nanti kedepannya juga ke sekolahan dan ke perkantoran, tempat-tempat baik swasta maupun negeri, nanti kedepannya seperti itu. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.000 karyawan dari PT Aparel One Indonesia 1, 2, dan 3. Jadi hari ini, hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dilaksanakan medical check-up dan donor darah untuk pertama kalinya di PT Aparel One Indonesia, di mana saya menjadi salah satu pesertanya. Harapannya pelaksanaan medical check-up dan donor darah ini bisa dilaksanakan secara rutin di setiap tahunnya, di mana ini menjadi salah satu corrective action kami untuk melakukan screening kesehatan karyawan-karyawan di PT Aparel One Indonesia ini. Seperti itu, di mana selain itu, acara ini juga menjadi salah satu implementasi value dari Triputa Group, yaitu compassion, di mana kita melakukan aksi nyata untuk melaksanakan kepedulian terhadap sesama atau terhadap manusia. Kebetulan saya sebagai salah satu peserta MCU pada pagi hari ini. Harapannya dengan diadakan kegiatan ini, di tahun-tahun berikutnya juga dilakukan kegiatan yang sama. Karena di perusahaan kami terdapat atau terdiri dari beberapa karyawan dengan jumlah banyak, lebih dari 1.000 karyawan. Harapannya ini merupakan langkah awal sebagai screening untuk karyawan juga mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dan tahu kedepannya apa yang perlu dilakukan untuk terus menjaga kesehatan itu sendiri. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.